semangat sore kita kali ini bersama Mas Rembo. Anu, ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Semangat Mas Rambu siang ini. Puji Tuhan. Muji Tuhan gue ya. Santai kita. Iya. Memuji Tuhan siang-siang. Ya. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Cara manusia kita milik orang tua, tapi kebenaran cara Yesus pemilik kita. Amin. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu kau pemilik hidupku. Bagaimana Mas Rambo? Puji Tuhan, terberkati selalu. Terberkati selalu. Dalam pujian kita memuji selalu nama Tuhan. Amin. Dalam segala hembus nafas kita, karena semua akan kembali kepadanya. Amin, amin. Jadi kan tadi kita bilang secara manusia orang tua itu yang memiliki kita. Betul. Secara jasmania, tapi secara iman, secara roh, bahwa yang memiliki hidup kita itu bukan orang tua, hanya Yesus itu yang memiliki hidup kita. Betul, Pak. Jadi masa depan kita, ya, cara manusia, maaf kalau kadang orang cara momongan ya, anak itu kadang orang bilang kalau masa depan kamu nggak punya anak kamu sengsara. Nah itu ini hanya salah satu contoh. Cara manusia pasti semua menganggap bahwa nggak punya anak berarti nggak punya masa depan. Betul. Nah tapi kebenarannya secara iman masa depan kita bukan di tangan anak. Tapi betul, di tangan Yesus yang memberikan masa, amin, depan pada kita. Kedamaian masa depan itu ada pada Yesus. Setuju kita, Bu? Setuju. Amin. Puji Tuhan. Demikian bincang-bincang kita siang hari ini. Kita semangat.
biarlah obrolan siang ini bisa menjadi berkat bagi saudara-saudaraku dimanapun saat ini berada. Demikian, Yesus bless you.